Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Pada zaman Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon menyebarkan Islam, di daerah Wadas telah berkuasa seorang Ki Gede bernama Buyut Sasmita. Ia tinggal bersama seorang putrinya Nyi Mas Semantra, yang mempunyai paras dan raut wajah yang sangat cantik, sehingga banyak lelaki yang bermaksud melamarnya. Oleh karena yang melamar berdatangan dari berbagai daerah, maka untuk memilih calon suaminya diadakanlah sayembara dengan syarat-syarat sebagai berikut. Barang siapa yang dapat membuat lampit dari rotan untuk menutupi balai gede tempat pemidangan dan dapat diselesaikan dalam satu malam, maka orang itulah yang akan menjadi suaminya. Di antara peserta sayembara ada seorang pinangeran bernama Pangeran Kejaksan. Dia adalah abdi para wali bersama dengan Sunan Kalijaga. Mereka berjasa memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Pangeran Kejaksan pada saat melamar Nyai Mas Sasmita membawa rotan. Dia membawanya menggunakan pedati gede. Pedati gede tersebut sampai sekarang masih tersimpan di daerah Pekalangan Cirebon. Perjalanan Pangeran Kejaksan dengan membawa rotan telah tiba di perempatan Cikere, namun ia tidak dapat meneruskan ke Tegalwangi, oleh karena jalan yang akan dilalui pedati gede terlalu sempit. Muatan rotan itu lalu dibongkar di Cikere, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Blok Jalinan yang diambil dari nama rotan atau penjalin. Sedikit-sedikit rotan diangkut ke Kebon Suro tempat balai gede berada sebagai pemidangan Nyi Mas Semantra. Setelah rotan terkumpul seluruhnya, pada malam harinya Pangeran Kejaksan mengerjakan lampit dari rotan sesuai permintaan Buyut Sasmita. Sekitar tengah malam, pembuatan lampit dari rotan yang dikerjakan Pangeran Kejaksan hampir selesai. Nyi Mas Semantra menjadi bingung, mengetahui lampit yang dikerjakan Pangeran Kejaksan hampir selesai. Untuk menggagalkan usaha Pangeran Kejaksan, Nyi Mas Semantra melakukan semedi tidak jauh dari tempat pembuatan lampit. Setelah bersemedi, tiba-tiba pada lewat tengah malam terdengar bunyi ayam berkokok dan burung-burung berkicau pertanda hari telah menjelang pagi. Akhirnya Pangeran Kejaksan menghentikan pembuatan lampit dari rotan tersebut, padahal pekerjaannya hampir diselesaikan. Sebenarnya masih banyak waktu bagi Pangeran Kejaksan untuk menyelesaikan pembuatan lampit tersebut, namun permohonan Nyi Mas Semantra melalui semedi rupanya terkabul, hingga Pangeran Kejaksan dinyatakan tidak berhasil. Setelah Pangeran Kejaksan mengetahui usahanya gagal, ia lalu berkata, biar cita-cita mempersunting Nyi Mas Semantra gagal, namun wanita di sini akan kawin dengan lampit-lampit penjalin. Kata-kata Pangeran Kejaksan itu menjadi kenyataan. Hingga sekarang daerah Tegalwangi atau Tegal Mantra, diambil dari nama Nyi Mas Semantra, terkenal sebagai pengrajin rotan atau penjalin, yang dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan diekspor ke luar negeri.